السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. Kita masuk pada bab ma yaquluhu ba'da taghmidil mayyit. Bab apa yang perlu diucapkan oleh orang yang hadir selepas memejamkan ataupun menutup mata mayat. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن روح إذا قبض تبعه البصر فضج الناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه رواه مسلم. dari Ummi Salamah radhiyallahu anha qala katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk melihat jenazah Abu Salamah yang mana mata dia terbuka. Jadi orang meninggal dunia ni mata dia akan terbuka lah. Sebab apa? Okay. Maka Nabi SAW pun tutup mata dia. Fa'aghmadahu, Nabi tutup mata Abu Salamah tadi. Jadi mata orang mau mati ni kita nak kena tutup dah. Kan? Tutup. Kemudian Nabi kata, inna ruh, sungguhnya ruh ni apabila dicabut, ruh ni apabila dicabut, maka mata akan ikut. Mata ni akan ikut tengok ruh keluar daripada jasad. Mana dia keluar kot kepala kan? Sebab mata akan tengok macam tu. Mata akan tengok. Jadi mata kita tengok ruh kita keluar daripada jasad. Maka waktu tu, apa nama, keluarga dia bising. Dajjal nas, jadi bising keluarga dia. Menangis lah. Kan? Menangis. Dengan suara yang tu maknanya jadi kelakabut. Maka kata Nabi SAW, jangan kamu berdoa ke atas diri kamu melainkan kebaikan. Sesungguhnya malaikat akan mengaminkan apa yang kamu kata. Jadi jangan doa ke melainkan kebaikan, jangan kata melainkan benda yang baik. Kemudian Nabi pun kata, Nabi berdoa, ya Allah, ampunkanlah bagi Abu Salamah, angkatkanlah darjatnya di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk, dan gantikanlah pada keluarganya. Maksudnya, jadikanlah pengganti untuk keluarganya, orang yang menguruskan keluarganya. Dan ampunkan bagi kami dan baginya, ya Rabbal Alamin. Wafsah, dan luaskanlah untuknya dalam kuburnya. Doa Nabi SAW. Dan berilah cahaya untuknya dalam kuburnya. Jadi hadis nak isbat kata dalam kubur ni gelap. Kan? Kubur ni gelap. Jadi Nabi minta cahaya diberikan dalam kubur. Dan begitu juga kubur ni sempit lah. Nabi minta supaya diluaskan kubur tadi. Jadi orang nak sampai tempat baru ni kan, tempat tinggal baru, jadi dalam keadaan seorang-seorang. Kita ni kalau pindah rumah, ada keluarga kita, ada anak, isteri kita, suami kita, apa semua. Ni seorang-seorang. Kita pindah daripada tempat kita ke satu tempat yang gharib, yang kita tak pernah tengok. Tempat sempit, sunyi, gelap, tak ada siapa. Seorang-seorang. Mula-mula sampai tu kan, takut. Kemudian pengajaran daripada hadis ini, dianjurkan kita ni menutup mata mayat lah. Ini maksud ittifaq kaum muslimin lah perbuatan ni.
Dan roh ni bila keluar dari jasad akan diikuti oleh pandangan mata. Kemudian dianjurkan mendoakan untuk mayat ketika mati dia dan untuk keluarga dia. Doakan untuk dia, doakan untuk keluarga dia, untuk zuriat dia dengan perkara-perkara akhirat dan dunia. Kemudian hadis juga menjelaskan bahawa nikmat kubur ni adalah hak, adalah benar lah. Dan akan diperluaskan untuk orang-orang yang beriman dan diberikan nur untuk mereka di dalam kubur mereka bersalahan dengan orang-orang kafir yang kubur mereka sempit dan gelap gelita tadi kan, penuh siksaan. Para malaikat menghadiri mayatlah, menghadiri jenazah kan, dan malaikat mengaminkan apa yang disebut oleh orang ramai. Dan kita tak nampak bila tersebut benda tak baik, malaikat amin lah. Sebut benda baik, malaikat amin juga gitu. Jadi Islam menganjurkan ataupun menggalakkan atas bersabar dan menerima qadar tadi, ketentuan Allah Ta'ala dengan penuh keimanan gitu. Kemudian bab ma yuqalu indal mayyiti wa ma yaquluhu man mata lahu mayyitun. Bab apa yang patut diucapkan ketika kita berada dekat dengan mayat dan apa yang patut diucapkan oleh keluarga dia, seorang yang kematian keluarga dia. Al-Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadartumul marida. Nabi kata bila kamu hadir, menghadiri, menziarahi orang sakit awil mayyita, ataupun menghadiri orang mati, faqulu khairan, maka cakaplah yang baik-baik. Hak tak elok jangan cakap. Fa innal malaikata yu'minun, sesungguhnya para malaikat mereka mengaminkan ala ma taqulun, atas apa yang kamu ucapkan. Qalat, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, falamma mata Abu Salamah, apabila mati Abu Salamah, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pun mendatangi Nabi SAW. Faqultu, aku kata, ya Rasulullah, inna Abu Salamah qad mata, Abu Salamah dah meninggal, dah mati. Qala, kata Nabi SAW, quli, ucapkanlah, Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir li walahu, Allahumma ghafir li walahu. Ini ada doa, cara kaifiat doa yang diajar oleh Nabi SAW. Kita minta keampunan untuk kita dulu, baru untuk orang lain. Hatta ibu bapa kita, hatta ibu bapa kita, Rabbi ighfirli wali walidayya. Maknanya doa minta keampunan untuk kita dulu, baru orang lain. Hatta ibu bapa kita tadi. Ha, manusia nombor satu kan. Mana nombor manusia nombor satu selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Katalah Allahumma, ya Allah ampunkanlah bagiku dan baginya. Nabi suruh Ummu Salamah cakap macam tu. Wa'aqibni minhu 'uqba hasanatan, dan gantikanlah. Kan, gantikanlah darinya akan gantian yang baik. Maksud dia, datangkanlah orang yang mengganti dia untuk aku tadi dengan gantian yang lebih baik. Fakultu, maka kata Ummu Salamah, fa'aqabani Allahu man huwa khairul li minhu, maka Allah datangkan selepas Abu Salamah itu orang yang lebih baik daripada Abu Salamah untukku, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Muslim. Begitu juga idza hadartumul marid, bila kamu datang menghadiri orang sakit. Jadi maknanya, jadi perkataan al-marid atau al-mayyit tu mana syak lah, syak rawi. Tapi Abu Dawud dia meriwayatkan tanpa syak, maksud dia lafaz mayyit, bila kamu menghadiri orang orang mati. Jadi au tu au syak, atau perawi ni syak, maksud Nabi kata orang sakit ke orang mati kan. Jadi maknanya dalam riwayat lain pula, mari dia tak ada confuse dalam maknanya mati terus, orang mati ha, gitu. Pengajaran pada hadis, harus kita mengkhabarkan, menyampaikan berita kematian kepada orang alim ya? Ataupun kita menyampaikan kepada sahabat-sahabat kita dengan kematian sahabat dia. Jadi, sampaikan berita kematian
seseorang kepada rakan-rakan dia, boleh. Dan ini bukan termasuk apa nama, dia panggil iklan kematian yang dilarang lah, an-na'yu. Kemudian hadis juga menjelaskan bahawa orang alim tadi dia mengajarkan kepada orang lain sesuatu, maknanya yang memberi manfaat kebaikan kepada dia apabila berlaku musibah, iaitu sabar, redha dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Barang siapa yang sabar dan redha dengan takdir Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Dan Allah telah gantikan untuk Ummu Salamah, kan? Iaitu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis juga menjelaskan tentang keyakinan para sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka menyerahkan segala urusan mereka kepada Allah Ta'ala, dan mereka begitu berusaha untuk mengikuti atau mencontohi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyahut surah Nabi apabila baginda menyeru mereka. Kemudian hadis seterusnya, wa anha an Ummi Salamah juga qalat, katanya, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, ma min 'abdin tusibuhu musibatun. Tidak ada seorang hamba pun yang ditimpa musibah. Musibah ni umum, macam hari ni musibah banjir. Musibah banjir di Pulau Pinang dan kawasan-kawasan lain lah, maksudnya gitu kan. Musim hujan, hatta kita di sini pun ada banjir juga, banjir kilat dan sebagainya. Ha gitu. Jadi musibah yang menimpa kita ni, apa patut kita kata? Fa yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan dia kata, aduh banjir pula. Aduh banjir pula, orang-orang kita kan. Aduh, dia mengadui. Mengadu. Dengan musibah yang menimpa dia ni. Tak sunnah langsung. Tak faham, tak belajar langsung kan. Musibah yang menimpa ni, aduh. Sikit aduh, aduh lah, ha gitu. Jadi musibah apa benda? Tayar pancit ke? Kan? Accident apa ke, semua musibah. Jadi maknanya Nabi ajar kita ni, bila kita ditimpa musibah, apa kita perlu kata? Kan? Nabi kata tidak ada seorang hamba pun yang ditimpa musibah, maka dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hatta kaki kita tersandung bendul rumah kita pun sakit, kan? Kuku kita sakit dan sebagainya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia kata macam tu, dia kata, lepas tu dia kata, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala kepada aku dalam musibahku ini. Ha, minta. Wa khluf li khairan minha, gantikan untukku yang lebih baik darinya. Okay? Illa ajarahu Allah Ta'ala fi musibatihi. Mereka Allah Ta'ala akan beri pahala kepada dia dalam musibah dia. Wa akhlafa lahu khairan minha, Allah akan gantikan untuknya yang lebih baik darinya. Qalat, kata Ummu Salamah, falamma tuwfiya Abu Salamah, bila meninggal Abu Salamah radhiyallahu anhu, qultu, aku kata, kama amarani, aku pun kata sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhlafa Allahu khairan minhu, maka Allah gantikan dengan yang lebih baik daripada Abu Salamah untuk aku, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah Ummu Salamah itu ummul mukminin radhiyallahu anha. Jadi pengajaran daripada hadis apa dia? Kita ni bila kena musibah, cepat-cepat puji Allah lah. Cepat-cepat puji Allah dan istirja'. Istirja' ni inna lillahi, rujuk. Istirja' ni rujuk, rujuk kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang beriman dia minta ganti. Itu daripada siapa? Dia minta ganti itu daripada Allah Ta'ala lah. Dia kalau dia minta yang Allah dah bagi dekat dan sesuatu, kemudian Allah ambil balik, maka dia minta Allah gantikan dengan yang lebih baik daripada Allah, apa yang Allah ambil. Kan? Okay. Maknanya kita minta yang lebih baik daripada apa yang Allah dah ambil, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik daripada apa yang dia telah ambil. Gitu. Jadi seorang hamba tadi apabila dia bertawajuh menghadap kepada Tuhannya, okay, maka Allah akan pelihara dia, Allah akan beri kepada dia apa nama kebaikan tadi lah. Hadis juga menjelaskan tentang kesungguhan para sahabat radhiyallahu anhu untuk melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka tu beriman
dengan sunnah tadi, dan mereka mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Ikut Nabi kerana nak dapat pahala. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, daripada Abi Musa, yani Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi kata Rasulullah, idza mata waladul abdi, apabila mati seorang anak bagi seseorang hamba, mati anak dia, baby dia mati kan, ada orang mati anak-anak, ada anak mati kecil di sini, ada siapa mati anak, anak mati kecil-kecil ada kan, ha, gitu, anak umur dia kata setahun ke, dua tahun ke, tujuh bulan ke, mati kan, ha, gitu. Jadi bila mati anak dia tadi, Allah Ta'ala kata kepada para malaikat, qala Allah Ta'ala li malaikatihi, Allah kata kepada malaikat dia, qabattum walada abdi, kamu dah cabut nyawa anak hamba aku, fayaqulun, maka malaikat kata na'am, ya, fayaqul, maka Allah pun kata qabattum thamarata fuadi, kamu dah cabut nyawa buah hati dia, fayaquluna na'am, malaikat jawab ya, fayaqulu madha famadha qala abdi, Allah Ta'ala kata, dan Allah Maha mengetahui, Allah tanya, Allah Maha mengetahui, Allah kata apa yang hamba aku ucapkan, padahal Allah Ta'ala Maha mengetahui. Fayaqulun, maka mereka menjawab, yakni para malaikat, depa jawab, depa kata apa, hamidaka, hambamu memujimu, wastarja'a, dan dia mengucapkan istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ni milik Allah dan semuanya kita kepadanya akan kembali. Maka fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala pun berfirman, ibnu li'abdi baitan fil jannah, binakan untuk hambaku satu rumah dalam syurga, wasammuhu baital hamdi, dan namakan ia dengan rumah kepujian, istana kepujian. Maknanya untuk orang yang mati anak ni Allah, dan dia bersabar kepada Allah dan istirja', maka Allah gantikan untuk dia istana dalam syurga yang bernama Al-Hamd. Jadi bukan semua orang dapat macam tu. Tapi itulah, memang kita kata orang yang kematian anak ni memanglah luluh perasaan dia. Hati dia sedih, hibah yang amat sangat, baby kan. Tambah baby tu tengah duk main-main lagi seronok. Kan? Saya boleh tanya. Ya. Muji Allah tu dia sebut apa? Tadilah maknanya inna lillahi, ya. Inna lillah ataupun alhamdulillah, inna lillah. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Kan? Kita ni kalau ditimpa musibah ataupun benda-benda yang tak seronok kita, orang tanya macam mana, kita inna alhamdulillah ya ala ala kulli hal. Kalau kita dapat benda-benda yang baik, benda-benda yang nikmat, kita kata alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Itu sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ucap alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala yang baik. Itu kalau kita dapat kebaikan. Kalau kita ditimpa benda tak seronok ni, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas apa-apa keadaan. Ha, gitu. Kemudian istirja', ya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka hadis ni, maka ikut sanad ni, sanad dia dhaif lah, tapi dengan sanad-sanad yang lain, maknanya dihimpun sanad, maka dia ni jadi hadis yang hasan lah, derajat dia hasan. Maka pengajaran daripada hadis ni, Allah Ta'ala muliakan hamba-hambanya. Allah Ta'ala muliakan para hamba. Allah timpakan musibah kerana apa? Kerana Allah nak beri pahala kepada mereka. Kalau mereka tahulah kan, musibah ni maknanya dia membawa yang sebaliknya, yakni kebaikan. Kalau kita laksanakan syarat dia lah, iaitu puji Allah dan istirja' tadi. Jadi Allah Ta'ala muliakan para hambanya. Demikian itu dengan pertanyaan Allah Ta'ala kepada malaikat tadi. Padahal Allah Maha mengetahui. Allah tanya keadaan para hamba dia. Kan? Ha, gitu. Kemudian Allah Ta'ala memelihara para hamba dia. Okay. Ketika mereka ditimpa musibah tadi, Allah jaga
ditimpa musibah, dia pun ucap benda tu Allah Ta'ala akan ganti yang lebih baik lagi daripada apa yang Allah dah ambil. Maka orang-orang yang beriman, kan, mereka akan terus, maknanya naik ke maqam ataupun darjat kesabaran. Daripada darjat sabar kepada darjat redha dan darjat alhamd, puji Allah. Ditimpa musibah tapi dipuji Allah, mana darjat tinggi lah tu. Sebab tu Allah bagi dekat dia ganti baitul alhamd, rumah kepujian dalam syurga. Begitu. Jadi orang beriman ni, dia maksud dia daripada darjat sabar, dia dah sabar, maka Allah angkat darjat dia lagi, kan, pergi kepada darjat redha. Dah sabar, dia redha pula dengan takdir Allah, kemudian dia puji Allah pula. Dan orang beriman ni sentiasalah mereka itu istirja' pada Allah. Kenapa? Musibah ni datang selepas, setiap selepas musibah datang musibah lain pula. Lagi kita ada atas muka bumi ni, kan? Ha, gitu. Maka istirja' itu dengan mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian maka balasan untuk orang yang sabar tadi, apa dia? Yang kematian anak tadi adalah, itulah istana tadi lah, yang dinamakan sebagai Baitul Hamd. Kemudian hadis yang seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala yaqulu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Hadis kursi. Hadis kursi. Maknanya Nabi riwayat terus daripada Allah Azza wa Jalla, bukan Al-Quran lah. Hadis kursi tak boleh baca dalam solat, batal solat. Hadis kursi tak macam Quran. Hadis kursi ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu. Allah Ta'ala berkata, "Ma li'abdi al-mu'min 'indi jaza'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu ila al-jannah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi kata, "Tidak ada bagi hamba-Ku yang beriman." Ini untuk orang beriman saja. "Tidak ada bagi hamba-Ku yang beriman di sisi-Ku jaza'un, balasan. Tidak ada balasan untuk dia di sisi Aku apabila Aku ambil buah hati dia, orang yang dicintai daripada ahli dunia, kemudian dia mengharapkan pahala daripada Aku, illal jannah." Makna tidak ada balasan melainkan syurga. Allahu akbar. Maknanya dia sabar di atas kematian orang yang dicintai, kematian orang yang dia sayang, yang dikasihi. Dia sabar, redha, kan? Tapi mata tetap mengalirkan air mata lah. Ya, mata tetap menangis lah. Tapi menangis yang tidak sampai, orang kata apa, menangis, dia panggil apa? Menangis yang mengeluarkan suara tadi, kan? Menangis saya mata, menangis begitu, ya, kan? Tidak bunyi-bunyi menjerit-jerit dan sebagainya. Maka Allah akan beri balasan syurga. Jadi pengajaran hadis apa dia? Hadis mengisbatkan sifat kalam bagi Allah Ta'ala, bahawa Allah itu berkata-kata, kan, dengan suara dan huruf. Allah berkata-kata, bagaimana dia nak berkata-kata, ikut suka dia lah, kan. Dengan bahasa apa dia nak berkata-kata, ikut suka dia lah. Gitu. Jadi isbat sifat kalam bagi Allah Ta'ala sebagaimana yang layak bagi kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kemudian an Usamah bin Zaidin. Usamah bin Zaid ni siapa? Cucu angkat lah, kan. Buah hati Nabi jugalah ni. Buah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Usamah binti Zaidin, Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi, kan, radhiyallahu anhuma, qala arsalat ihda banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilayhi tad'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyyan laha aw ibnan fil maut, fa qala lir rasul irji' ilayha fa akhbirha anna Allah ta'ala ma akhadha wa lahu ma a'ta, anna lillahi ta'ala ma akhadha wa lahu ma a'ta, wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma, famurha faltasbir waltahtasib. Hadis ni ada panjang lagi bawah dia. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, katanya salah seorang daripada anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dihantar utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi supaya beritahu kepada Nabi anak dia meninggal. Anak dia ataupun baby dia meninggal. Maka dia suruh orang tadi beritahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh Nabi datang ke rumah.
akan sampaikan khabar tadi kematian baby cucu Nabi lah SAW. Maka bila dah sampai kepada Nabi tadi, utusan tadi pun beritahu lah. Maka Nabi pun beritahu kepada utusan tersebut, faqala lir rasul, maka Nabi SAW kata kepada utusan tersebut, irji' ilaiha, balik, balik kepada dia, pada anakku tadi, khabarkan kepadanya bahawa milik Allah Ta'ala apa yang dia bagi, apa yang dia ambil, milik Allah apa yang dia ambil dan milik Allah apa yang dia bagi, kan? Dan segala sesuatu di sisi Allah Ta'ala itu dengan tempoh masa yang tertentu. Maksudnya kita ni, kan, sampai kepada tahap masa tertentu kita habislah, matilah. Tak dapat tidak mana kita mesti mati, nak tak nak kena mati. Gitu. Maka Nabi kita famurha, Nabi kita bagitahu dekat dia, suruh dia, yang ni anak dan Nabi perintah kepada anak dia tadi kan, dengan wakil tadi. Famurha, maka perintahkan dia, faltastabir, suruh dia sabar. Suruh dia bersabar, wal tahtasib, dan mengharapkan pahala daripada sisi Allah Ta'ala. Gitu. Jadi hadis ini nak isbat macam tu lah kan. Bab apa yang perlu diucapkan oleh orang yang hidup ketika menghadapi kematian keluarga dia ataupun siapa saja, iaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sabar, redha. Kemudian bab yang seterusnya, bab jawazil buka 'alal mayyit, bab harus menangisi atas mayat tanpa bi ghairi nadbin wala niyahatin, tanpa menjerit-jerit, kan, tanpa maknanya mengeluh-geluh tadi kan. Harus menangis. Amma niyahatu faharamun, maka niyahah, niyahah ni maknanya menjerit-jerit tadi kan, sebut macam-macam, al-wail, al-wailat, maka adalah haram lah. Nanti insyaAllah akan datang dalam bab kitab an-nahyi, bab larangan, kitab larangan tu insyaAllah Ta'ala dia kata. Adapun tangisan tentang apa nama, tangisan untuk orang-orang mati tadi, maka datang hadis yang banyak. Tangisan maksud tangisan dengan niyahah lah, menjerit-jerit tu kan. Hadis banyak yang melarang tentangnya, banyak hadis yang melarang darinya. Dan ada pun hadis yang menyebut bahawa mayat akan disiksa dengan tangisan keluarganya. Maksudnya ditakwil lah, takwil apabila sebelum dia mati dia wasiatkan supaya tangiskan untuk aku, ataupun upah orang supaya menangis untuk aku. Ada kan sebahagian daripada kaum musyrikin lah, atau di Malaysia kita lah kan, upah orang menangis, bagi duit sekian-sekian menangis untuk mayat tadi. Ini maksudnya kalau orang Islam buat macam tu, disiksa lah jenazah dia, dia wasiatkan. Hadis yang pertama dalam bab ini, an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Sa'd ibn Ubadah, Nabi Rasulullah sallam ni maknanya menziarahi Sa'd ibn Ubadah. Sa'd ibn Ubadah ni dia bukan mati lagi masa ni, dia sakit. Dia mati bila? 14 Hijrah. 14 dikatakan pada tahun 15 Hijrah dia mati di Syam, mati dalam bilik mandi dia. Ahli tarikh mengatakan bahawa dia mati kena panah dengan jin, jin panah dia, kata ahli tarikh lah, tapi bukan ittifaq muakhir, bukan ittifaq ahli tarikh. Ya, dikatakan bahawa dia ni keluar daripada Madinah pergi ke Syam, tidak bai'ah kepada Abu Bakar, lepas Abu Bakar kepada Umar pula, tidak bai'ah, dan akhirnya didapati dia mati dalam bilik mandi dia radhiyallahu anhu. Itu pun jenazah dia tak diketahui kan, melainkan dah jadi biru dah kan, 2-3 hari dah baru orang tahu dia mati kan. Itu pun riwayat tarikh menyebut bahawa orang terdengar suara bunyi, bunyi orang, kami dah bunuh Sa'ad dengan anak panah, kami panah dia ketika dia sedang kencing, kencing berdiri, sebut al-baul qa'iman, dia sebut dalam riwayat tu lah kan, kami dah bunuh dia mati. Maka dia pun tahu bahawa dia meninggal radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Ubadah. Bukan masa ni dia mati, tak, ni Rasulullah pergi jarah. Dia mati maknanya Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijrah. Ni tahun 14 ataupun tahun ke-15 Hijrah baru dia mati. Saat dia ni maknanya di antara Said Khazraj lah, Said Al-Ansar Khazraj, ketua Khazraj lah.
Ha, itu sebab dia maknanya kan peristiwa ketika Rasulullah wafat tu, maknanya depa ada juga nak jadi ketua. Kan berlaku kan di di Saqifah Bani Sa'idah tu kan. Berlaku tu. Mana dia keluar dari Syam. Tidak bai'ah kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini cerita panjang dalam tarikh lah. Ha, gitu. Apapun, Nabi pergi ziarah dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menangis. Nabi menangis tengok sahabat dia. Falam falamma ra'al qaumu buka'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sahabat-sahabat tengok Rasulullah menangis, bakau, depa pun menangis juga. Ha, macam itulah sahabat tadi kan. Bakau, depa menangis. Faqala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tasma'un? Tidakkah kamu semua mendengar? Innallaha la yu'adzibu bidammil 'ain. Allah tidak akan menyiksa, kan, dengan mata yang menitiskan air mata tadi. Nah, dengan mata yang menangis. Wala bihuznil qalbi. Allah tidak akan menyiksa dengan hati yang berduka cita. Walakin, akan tetapi, yu'adzibu bihadha aw yarhamu. Akan tetapi Allah Ta'ala menyiksa dengan ini ataupun dia merahmati. Wa asyara ila lisanihi, Nabi isyaratkan ke lidahnya. Bila menangis, cakap macam-macam. Kan? Cakap macam-macam lah, habislah kita ni dah matikan. Orang Melayu kita tak jangan dengar, tapi sebelah orang India, Pakistan, kan? Oh ni, menjerit-jerit. Tengah-tengah malam kita dengar komunitas menjerit-jerit. Oh, menjerit. Alakau pun ada orang mati. Oh, gitu. Orang Arab tak tahu lah. Mungkin kot. Sebab tu Arab jahiliah ni perbuatan. Orang Arab jahiliah menjerit-jerit. Oh. Salah. Berdosa. Haram. Menangis hanya mengeluarkan air mata kerana kesedihan. Tak boleh cakap macam-macam yang benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Sampai ada yang tampar-tampar pipi, ada yang koyak baju, ada yang nguraikan rambut dia. Ha, gitu. Ini jahiliah. Ini pengajaran daripada hadis, mana dianjurkan kita ziarah orang sakit lah. Kemudian, maknanya dianjurkan juga bagi ketua menziarahi orang bawahan dia. Harus kita berkumpul di sisi orang sakit lah, selama mana kita tidak menyakiti dia lah, tidak menyusahkan dia. Dan begitu juga harus kita menzahirkan duka cita kita di hadapan orang sakit. Kerana kita tengok keadaan dia, kita dengan mana kita harus. Kita tengok dia, kita sedih, kita menangis kan. Keadaan, tengok keadaan dia, dia harus. Kemudian, dalam hadis itu terdapat larangan daripada kemungkaran lah. Perkara mungkar daripada dia, menjerit-jerit tadi lah. Menangis-nangis dengan suara tadi kan. Dan menjelaskan tentang balasan, siksa kepada orang yang melakukannya. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته. Makna Rasulullah SAW dibawa kepadanya cucunya, cucu lelaki. Kan? Ibnu ibnatihi. Cucu Nabi lah, anak kepada anak perempuan Nabi SAW. Wa huwa fil maut. Nah, dalam keadaan dia tu apa nama, menjelang saat kematian dia. Baby tadi. Fafadat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menangis. Kan? Keluar mata. Faqala lahu Sa'dun. Sa'ad kata, "Ma hadha ya Rasulullah?" Apa ni ya Rasulullah? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi rahmah." Air mata ni adalah rahmat. Ja'alahallahu, Allah Ta'ala jadikan ia, ja'alallahu Ta'ala, Allah jadikan dia, fi qulubi ibadihi, di hati-hati hambanya. Wa innama yarhamullah, hanya sahaja Allah merahmati, mengasihi, ya, min ibadihi, daripada para hambanya, ar-rahma, yang pengasih. Allah kasihi hamba dia yang pengasih. Ha, gitu. Hadis dah lepas dalam bab sabar dulu kan, bab yang ke-29 dululah. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم. Ini cerita anak lelaki Nabi pula yang wafat kan, Ibrahim. Anak kepada Maria kan.
radhiyallahu anhu wa huwa yajud bi nafasihi, yajud nafas tengah duk keluar, nafas terakhir sedang nazak baby tadi kan, baby sedang nak habis hayat dia. Faja'alat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadrifan, maka Nabi sallam menangis. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf, wa anta ya Rasulullah, kamu pun menangis ya Rasulullah. Sahabat pelik tengok kan, Rasulullah pun menangis pula kan. Jadi mana macam tanda tak redha, depa ingat ataupun anggap bahawa macam tanda tak redha pula kan. Ya, sebaliknya Nabi jelaskan bahawa itu dia rahmat. Ya. Faqala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibn Auf, innaha rahmatun. Ini adalah rahmat. Tangisan. Thumma atba'aha bi ukhra. Kemudian Nabi pun kata lepas tu. Faqala innal 'ayna tadma'u. Sesungguhnya mata ini mengalirkan air, maksudnya menangis. Wal qalbu yahzanu, dan hati bersedih. Wala naqulu, dan lisan kita tidak mengucapkan. Illa ma yurdi rabbuna, illa ma yurdi rabbana, apa yang melainkan apa yang diridai oleh Tuhan kita. Kita tak cakap melainkan apa yang Allah redha. Wa inna bi firaqika, sesungguhnya kami hai Ibrahim berpisah denganmu. La mahzunun, amat berduka cita, kata Nabi SAW pisah dengan anak dia radhiyallahu anhu. Jadi pengajaran dia pada syariat kan, mana boleh kita menziarahi, disyariatkan juga menziarahi kanak-kanak yang sedang menghadapi kematian. Ah ha, gitu. Hadis juga menjelaskan tentang rahmatnya, kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan manusia, dan lembutnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sebut tentang kematian tadi kan. Dan tidak keluh kesah apabila menghadapi musibah, terutama musibah kematian. Ya. Tak bagi tahu sakit apa, demam ke apa ke, wallahu alam. Kan. Tapi maksud dia sakitlah. Baby lagi kan, biasa baby kan. Kan. Babul kaffi an ma yara min al-mayyit min makruhin, min makruhin. Bab menjelaskan bahawa tahan lidah daripada apa nama menyebut perkara yang tak elok yang dia lihat daripada mayat. Dia tengok benda tak elok pada mayat, dia tahan lidah dia tak cerita ke orang. Okey. Ah gitu. An Abi Rafi' aslama Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana Abi Rafi' iaitu Aslam, nama dia Aslam, Maula bekas hamba, Maula bekas hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah bersabda, man ghassala mayyitan, barang siapa yang memandikan mayat, ini untuk juru mandi ni, fakatama alaih, lalu dirahsiakan apa yang dia nampak pada mayat tadi. Ghafarallahu lahu arba'ina marratan, Allah akan ampunkan dia 40 kali. Subhanallahil azim. Ya, kemurahan Allah Ta'ala Allah bagi kepada orang yang tukang mandi mayat ni kan. Dia tengok orang mandi mayat, tengok macam-macam kan, benda yang dia suka, benda yang tak suka dia tengok. Maka dia rahsia, tak cerita kat siapa. Allah akan ampunkan dosa dia 40 kali. Ah, gitu. Jadi maksudnya mayat ni mayat Muslim lah kan, mayat Muslim. Jadi kita kena jaga maruah orang Islam ni semasa dia hidup dan selepas dia meninggal, kena jaga. Masa dia hidup pun bila kita tengok dia buat salah, maka kita rahsiakan, jangan cerita pada orang. Kita seorang yang tahu. Ah, kita kalau dia cerita ke orang, kita berdosa lah. Walaupun benda yang dia buat tu adalah dosa. Macam kisah Nabi Isa AS. Nabi Isa AS, dia tengok seorang mencuri. Dia kata, kamu mencuri. Eh, aku tak mencuri. Dia kata, mata aku tipu. Kan?
telah apa nama, aku beriman dengan Allah tapi mata aku dusta. Dia sampai macam tu, dia katakan benar, engkau benar, dia kata engkau benar dan mata aku dusta. Itu kata Nabi Isa alaihi salam. Sampai macam tu sekali. Jadi maknanya orang yang mandikan mayat ni, maksudnya dia kena mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala lah. Bukan mengharapkan upah dan sebagainya kan. Tak ada upah tak mau mandi mayat. Macam hari ni kan, macam hari ni kan ada pakej. Pakej sampai berapa ribu? 6 ribu, 6 ribu, 7 ribu punya pakej. Jadi tak ada duit tak boleh mati. Yeah. Jadi sebab mayat orang kafir pula. Orang kafir nak kumpul mayat kena ada duit. Jadi sombong mayat orang kafir pula ni, lebay-lebay masjid buat ni kan. Package apa dia? Kain kapan apa semua, keranda semua, van semua, tahlil, dengan tahlil upah orang solat, hadiah lagi apa, duit untuk orang sembahyang jenazah kan. Dulu, sekarang tak tahulah dekat Selangor wallahu alam, tapi dekat tempat saya duduk tak ada orang bagi duit lah. Dulu masa di kampung tu kan, nak sembahyang orang akan tunggu dengan sampul warna biru tu kan. Sampul biru dah RM2. Sekarang lagi. Oh, dah saya lama dah tak sembahyang jenazah di Kedah. Tak kita balik tak ada orang mati. Dia tak tahu dulu, masa dulu kecil-kecil dulu kan. Ha, masa dulu maknanya bila sembahyang jenazah tu niatlah. Oh, ada orang mati alhamdulillah. Ada orang mati alhamdulillah. RM2. Dulu kan nasi berlauklah RM2. Dulu ngaji di pondok di Kelantan, ngaji di pondok dulu. Ah, dah tunggu orang mati lah. Boleh makan nasi berlauk. Ha, nasi berlauk sebungkus RM1 kan. RM1 lagi ah. Pagi RM1, tengah hari RM1. Minum air sejuk. Tunggu orang mati, duk berdoa bagi ada orang mati. Last kali orang kata apa? Pak lebay lalat. Tak mana orang mati tentu di hurung. Weh. Pak lebay lalat ah. Pasal apa? Pasal nak duit. Ah, tu kalau nak murid, tu guru besar lagi. Tok guru dia punya upah besar lagi. Untuk solat hadiah lagi, apa lagi, tahlil lagi, baca yasin lagi. Kalau ada van, ada kereta, tuan punya kereta lain pula kan, RM15 ke apa ke duit minyak. Jadi duk seronok orang, orang mati ni doa bagi ada orang mati. Punca rezeki orang hidup, orang mati rezeki orang hidup. Ha ni. Ya. Yang sekarang ni, sekarang ni ada khairat kan. Ada apa? Khairat. Khairat kematian. Maksudnya dia nak sedekah lah. Maksudnya kita ialah bila kita nak bagi itu, kita niat sedekah lah. Maknanya kita tak tahu kita nak mati tak mana pun. Tak, kita buat macam kita sediakan kekampan. Kalau orang tu tak masuk khairat kematian, tak ada. Kalau yang tak masuk tu tak ada. Tapi kalau kita kata dia satu keluarga RM20 setahun. Cukup. Tapi ramai dia, sebab ramai kan bukan hari-hari orang tinggal. Yalah. Jadi maknanya tu lah, tak apalah dia buat sedekah macam tu, okey kan. Buat sedekah macam tu. Tapi jangan pula, oh dia keluarga cik, oh dia tak masuk khairat kematian, dia maka dia tak termasuk dalam kumpulan kita. Ha, salah lah tu. Salah lah kan. Kita nak galakkan orang masuk khairat kematian, lepas tu kita nak pahala daripadanya. Tapi tiba-tiba orang tu dia tak masuk khairat kematian, dia maknanya bukan ahli kita, maka ikut mereka suka mereka lah. Kita tak ambil tahu. Mayang jenazah pun tak, apa pun tak, kafan ke apa pun tak, biar pergi keluarga dia uruskan. Itu salah pula kita. Kan? Ya, jadi kita buat khairat kematian tu, kita niat mana? Niat nak sedekah, orang nak masuk, masuk. Tak masuk, tak apa lah. Tapi hari kita masuk, kita bagi duit tu, dapat pahala apa yang kita bagi. Tapi jangan kata pula. Tengok bila dah mati orang tu, cek, buka balik list dia. Ada tak nama dia dalam khairat kematian? Tak ada dalam data kita rupanya. Kan? Habis, di mana je? Ha, tu tak boleh lah. Kena uruskan macam biasa lah. Sebab kita buat benda tu untuk kemudahan. Kalau orang tak masuk, nak buat macam mana? Tapi kalau dia mati, takkan kita nak biar jadi reput macam tu? Kita laksanakan, insyaAllah. Tapi niat buat-buat nak pahala tadi lah. Tapi jangan paksa orang pula. Jangan ugut-ugut orang pula. Siapa tak masuk, ahli kardiah ni, jenazah dia, kita tak akan laksanakan. Jangan ugut macam tu pula. Salah ha? Ya? Tak, dia mandikan jenazah
Maknanya dia sembunyikan, rahsiakan apa yang dia tengok pada jenazah itu, akan diampunkan untuk dia 40 kali. Nak kata macam tu tak boleh juga kerana ada dalil. Tak ada dalil. Yang dalilnya ni, maksudnya kalau kita mandikan jenazah, kita rahsiakan apa yang kita nampak pada keaipan dia tadi, maka Allah akan ampunkan kita 40 kali. Nak kata jadi macam budak balik, sebab Nabi tak kata macam tu. Tapi kalau haji, memang Nabi kata macam tu kan. Kalau bab haji kan, siapa yang dapat haji mabrur tu, dia balik seperti dia dilahirkan oleh ibu jahat. Tu betul lah. Dalam bab haji. Dalam bab mandi orang mati, tak ada pun. Nabi sudah 40 kali. Ya. Wallahu a'lam. Betul. As-salatu 'ala al-mayyit, solat ke atas jenazah, wa tashyi'uhu, dan mengiringinya, wa huduru dafnihi, dan menghadiri pengkebumiannya, wa karahatu, dan dimakruhkan ittiba'in nisa al-janaiza, dimakruhkan wanita mengikuti jenazah. Begitu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata, barang siapa yang menyaksikan jenazah, pergi menyaksikan jenazah, hatta yusalla alaiha, dia pun solat sekali. Solat sekali. Falahu qiratun, dia dapat satu qirat. Satu qirat. Satu qirat ni maknanya gunung, seruat itu seperti gunung Uhud kan. Wa man syahidaha, barang siapa yang menyaksikan jenazah tadi sampai solat, kemudian hatta tudfana, sampai dibawakan ke, dibawakan dia ke, dibawa dia ke ke perkuburan, dikebumikan dia, falahu qiratani, dia dapat dua qirat. Qila, maka ditanya kepada Rasulullah, wa ma al-qiratani, apa dia al-qirata itu? Al-qiratan, qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mithlul jabalainil azimain, umpama seperti dua gunung yang besar. Dua qirat. Hadis muttafaqun alaih. Syarat tak ada syirik dengan Allah Ta'ala lah. Kalau syirik dengan Tuhan tak ada apa lah. Walaupun pakai serban jubah, ada janggut, sembahyang lima waktu tak tinggal, puasa lagi, zikir lagi, solat sunat lagi, tapi ada syirik dengan Allah Ta'ala, duk berminta dengan orang dalam kubur, kan? Tak ada guna. Musyrik. Penat saja. Sembahyanglah 10-20 jenazah pun tak ada apa, kosong. Jadi pengajaran hadis jelas lah kan. Wa anhu, dan darinya, dari Abu Hurairah juga, anna Rasulullah SAW qala, man ittaba'a janazata muslim, barang siapa ikut jenazah muslim, imanan, dalam dalam dia penuh dengan penuh keimanan, percaya dengan janji Allah, pahala Allah, wahtisaba, dan mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala, wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alayha, dan dia bersama dengan jenazah ni dimandikan sampai sampai disolatkan ke atasnya, wa yufragha min dafniha, sampai kepada selesainya perkebumiannya, fa innahu, maka sesungguhnya dia, yarji'u, balik, balik, minal ajri, dengan bawa pahala, biqirataini, dengan dua qirat, kullu qiratin, setiap qirat, mithlu Uhudin, seperti bukit Uhud. Wa man salla 'alayha, barang siapa yang solat atasnya, thumma raja'a qabla an tudfana, kemudian dia balik sebelum dikebumikan jenazah itu, fa innahu yarji'u biqiratin, dia balik bawa satu qirat. Satu qirat besar bukit Uhud, pahala dia. Jadi maknanya solatlah. Tak kira lah orang muslimat, kita orang perempuan ke apa kan, sampai-sampai di masjid tengok ada jenazah orang nak solat, tunggu je solatlah. Solatlah jenazah tadi, dapat satu qirat. Pahala percuma Allah nak bagi kat kita. Kita bukan kenal jenazah tu, tak tahu lah jenazah lelaki dan perempuan, tak tahu lah. Solat je lah. Eh, kalau tak tahu jenazah tu lelaki ke perempuan ke, solat je lah jenazah. Eh, Allah tahu, kita tak tahu, Allah tahu. Sembahyang jenazah, pak takbir. Ah. Setengah orang tu kan,
Padahal solat jenazah ni bukan ada apa pun. Tanya ada juga, nampak solat jenazah. Ramai orang tak solat jenazah, pergi masjid kan. Pergi masjid cuma nak tengok sama kawan-kawan dia meninggal. Kawan dia meninggal, tempat dia beradik dia meninggal. Tapi dia tak solatkan untuk orang tu. Tak tahulah kenapa, saya ingat. Mungkin dia jenis tak sembahyang punya orang pun. Pergi masjid pun bila nak ya, kena ada orang mati tu ya. Tak sembahyang. Tengok penuh kat beranda masjid tu kan. Tunggu-tunggu, sembang apa semua kan. Ha? Orang sembahyang di dalam tu bukan ada ramai mana pun. Yang kat luar tu lagi, ramai. Lelaki, perempuan, sama. Jahil macam tu sekali kan. Saya ajak satu orang tua umur 60 lebih. Pakcik, kenapa tak sembahyang? Tu lah sembahyang tu. Aku tak pernah sembahyang jenazah, kata. Umur 60 lebih tak pernah sembahyang jenazah. Ya, kat masjid ya. Pertama-tama dia kata, saya kata, jom, ikut ya. Kau payah, pakcik. Ikut dia sebelah saya. Baca Fatihah tadi, selawat atas Nabi, lepas tu doa kan. Yang keempat tak baca apa. Orang beri salam, kita beri salam. Lepas sembahyang kita keluar, terus tunggulah. Nak doa-doa apa lagi, tadi dah doa dah. Hak dia pun nak buat tu, lantak dia bawah lah. Dengan tahlil, dengan apa kan, lepas beri salam tu. Tak puas doa tadi, seolah-olah doa tadi tak makbul. Doa dalam sembahyang tadi tak makbul. Ada doa pula lepas bagi salam tu. Pandai hebat daripada Nabi pula sallallahu alaihi wasallam. Tak tahulah depa ni. Was-was pun. Depa was-was doa tak makbul dalam solat. Allahumma ighfir lahu, pendek sangat depa kata. Tak puas hati, pendek. Depa nak panjang macam jela-jela tu kan. Ah, lagi panjang lagi sampai orang lenguh nak angkat tangan tu kan. Lagi maknanya hilang was-was depa lah. Ah gitu. Ah, lepas tu bertanya pula. Apa nak kata apa jenazah ini? Pekat dia jawab juga. Baik. Apa dia baru singgah sembahyang ke kenal orang mati tu pun. Bohong. Apa nak kata apa jenazah ni? Baik. Sebab apa dia ambil istimbat daripada hadis tadi kan? Kan? Sebut baik. Bukan maksud macam tu kaifiat dia. Beramal dengan hadis. Menipulah. Kita bukan kenal apa jenazah tu siapa. Kita singgah nak sembahyang lah. Sehingga sampai tengok ada jenazah. Mayang Zuhur. Mayang jenazah pula. Lepas tu orang tanya apa jenazah. Baik. Bila kita kenal dah. Kita bukan orang kampung tu pun. Okay. Sehingga semayang lah. Bung. Nak dapat pahala. Jadi lain pula ya. Tu cerita dah. Baik. Hadis yang seterusnya, hadis pendek lah. Hadis Mu'tiyah. Kan cerita tentang dimakruhkan wanita tadi ikut jenazah ke kuburan. Radiyallahu anha qala, katanya, nuhina an ittiba'il janais. Kami dilarang mengikuti jenazah. Walam yu'zam alaina, tapi tak ditekankan ke atas kami. Maknanya, larangan tu bukan larangan keras lah. Maknanya makruh biasa aja. Bukan makruh tahrim lah. Makruh tanzih. Jadi kalau makruh tak payah ikut lah. Tak pergi. Cukup memadai di rumah kita dah solat, ada solat untuk jenazah dia, maksudnya cukup, sudah. Bab istihbab taksiril musallin alal janazah. Bab dianjurkan memperbanyakkan orang-orang yang solat ke atas jenazah. Wa ja'alu sufufihim thalathah fa akthar. Jadi buatkan saf ni 3 ataupun lebih. 3 saf ataupun lebih. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Kata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mayyitin, tidak ada satu mayat, yusalli alaihi, solat atasnya, ummatun minal muslimin, satu umat daripada orang Islam, ya bluguna mi'ah, sampai 100 orang, kulluhum yashfa'una lahu, semuanya mereka tadi minta syafaat untuk dia, minta syafaat, minta doa untuk dia kebaikan, illa syuffa'u fihi, melainkan mereka diberi peluang, diberi apa nama syafaat tadi, maknanya Allah Ta'ala perkenankan permintaan mereka lah untuk mayat tadi. Cuma kata Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Satu orang kan. Ha, itu. Jadi kalau kita dengar kawan-kawan kita meninggal, kita pergi lah.
kau boleh solat untuk dia kan, doakan untuk dia. Kalau tak boleh pergi, doakan daripada jauh. Eh, teringat kawan kita yang meninggal, siapa yang meninggal di sini, ya? Ada tak? Yang meninggal, teringat dia. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afi wa'afi. Doa bi zahril ghaib. Allahumma gfir. Ya Allah, ampunkanlah bagi si fulan, si fulanah daripada sahabat aku semua kan. Ampunkan, luaskan kubur dia. Terangkanlah kubur dia, jauhkanlah daripada isa kubur. Semua doa tadi, Allah akan makbul, terima doa kita. Takkan kita tak teringat kawan-kawan kita yang meninggal? Mak ayah kita mestilah kan. Ini kawan kita, abang kita, adik kita, kakak kita, semua kita doakan. Kita ni yang masih hidup. Jadi Allah nak kebaikan tu untuk kita dan untuk kawan-kawan ataupun keluarga kita. Ya. Ya. Boleh, boleh masuk, masuk semua. Masuk semua. Kan? Doa untuk orang-orang beriman. Kan? Al-ahya minhum wal amwat. Masuk hidup, masuk yang mati. Al-mu'minin wal mu'minat, al-muslimin wal muslimat, al-ahya minhum wal amwat. Doa untuk mereka yang masih hidup ataupun yang dah mati. Maka kita pun dapat juga. Malaikat kata amin walaka misluhu. Amin untuk engkau pun macam tu juga. Untuk semua orang tadi kita dapat doa keampunan. Ni kita teringat sentiasa lah doa keampunan terutamanya mak pak, ya mak pak kita kan, sama ada masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Doa kan untuk siapa? Tak perlu, tak payah nak pergi kubur dia, nak sembang dengan dia, cakap dengan dia, cerita dekat dia. Dia tak dengar pun. Dia duduk di alam barzakh dah. Alam yang berhalang. Ada penghalang di antara kita dan dia. Dia tak boleh balik dah pun. Man, sama ada dalam mimpi ataupun yaqazah, tak boleh balik dah. Ya. Yeah. Jadi maknanya bila tak boleh balik, kita hantar je lah, kirim je doa-doa tadi. Kan. Terutamanya mak ayah kita, kita buat apa pun dapat ke depa lah. Kita duduk dalam majlis ilmu macam ni pun dapat saham pada mak dan ayah kita juga. Ya. Yeah. Derajat dia duduk naik. Derajat kita, derajat mak ayah kita duduk naik, 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 naik dengan sebab apa? Dengan sebab amalan anak soleh tadi ataupun doa anak yang soleh-solehah tadi. Itu untungnya mak ayah tadi kan. Walaupun mak ayah kita dah tak ada lah. Ya. Solat yang terbaik, sah wanita yang terbaik, sah yang paling belakang sekali. Tak kira lah dalam kurungan kain ke, dalam dalam apa, tabir ke, di luar tabir ke, apa, tak ada masalah apa. Ya. Macam mana tu? Jenazah. Janganlah belakang belakang betul-betul laki-laki tadi. Biarlah biarlah belakang dinding sana tu. Bukan? Jauh daripada saf laki-laki. Jauh tapi dalam kawasan tu lah. Dalam dewan solat lah, dewan solat lah. Yalah, sebab kalau masjid kan, dia tak bagi. Dia kata, mesti sibuk dalam, jauh lah, jauh. Jadi kita pun tak mati, kita tak dengar imam. Tak nampak imam? Imam. Tak, tak nampak orang yang solat depan? Dah tak semestinya macam tu. Kan? Yang tabir dalam solat tu pun bukan, bukan maknanya kita kata solat tu mesti ada tabir. Kan? Zaman Nabi bukan ada tabir pun. Cumanya wanita, cuma nama kita berkata soft yang wanita yang terbaik adalah soft yang terakhir. Di belakang lah maksudnya. Dekat-dekat menghampiri dinding tu kan. Dia buka je kan. Dia solat jenazah kan. Laki depan laki. Tak apa. Tak apa. Biarlah wanita solat di tempat dia. Tempat khas bagi wanita. Ha, gitu. Kemudian عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت aku dengar dia kata aku dengar Rasulullah SAW bersabda ma min rajulin muslimin yamutu, tak ada seorang lelaki Islam yang mati, fayaqumu ala janazatihi, maka solat ke atas jenazahnya, 40 rajulan, oleh 40 orang lelaki, rajulan lelaki, la yushrikuna billahi syai'an. Ha, ni mana qaid, qaid dia maknanya kan? Mesti tidak syirik dengan Allah. Kalau orang semayang berjuta-juta tapi semua musyrikin,
Duk sembah kubur, duk minta kalau orang kubur wali apa semua tadi kan. Duk buat syirik dengan Tuhan. Walaupun mereka ahli serban, ahli janggut, jubah dan sebagainya, duk buat syirik. Dia minta, tak ada. Sebab mereka sendiri, musyrikin. Ha? La yushrikuna billahi syai'an. Mereka dia ahli tauhid. Orang yang mengesahkan Allah, tidak musyrikkan Allah Ta'ala. Illa syafa'ahumullahu fi. Mereka Allah Ta'ala akan beri syafaat mereka tadi untuk dia. Dia minta tadi, Allah akan bagi untuk mayat tadi. Ha, gitu. Ini maknanya pentingnya ahli tauhid tadi. Walaupun mereka semayang lima waktu dan sebagainya, tapi dia buat syirik dengan Tuhan, buat apa? Kosong. Semayang. Itu jadi benda nombor satu, benda yang pertama dalam diri kita, akidah lah. Tauhid. Jauhkan perkara-perkara yang boleh menggelincirkan kita daripada akidah, seperti perkara-perkara syirik. Syirik tadi kan? Yang orang tak sedar tadi, syirik tu. Kerana kejahilan. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka menyangka mereka dah buat yang terbaik dah. Tapi tiba-tiba Allah tak terima amalan tersebut. Rugi ya. Wa an Marsad bin Abdullah al-Yazani qala kana Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu. Adalah Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu idza shalla 'ala al-janazati bila salat jenazah fataqallan nasa 'alayha. Maka orang ramai solat sikit. Tak ramai orang yang solat jenazah tadi kan? Jazza'ahum 'alayha thalathata ajza'in. Dia buat tiga barisan, tiga saf. Ha, dia buat tiga saf. Walaupun tak ramai, ada 10 orang. Dia bagi tiga. Tu dua, tiga saf. Ayat tu. Thumma qala, kemudian kata Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Qala Rasulullah SAW, man salla alaihi thalathatu sufufin, barang siapa yang salat ke atasnya oleh tiga saf, faqad aujaba, maka wajiblah baginya. Bagi apa? Baginya pengampunan doa tadi lah. Kalau tiga orang, tiga saf. Haa, seorang-seorang. Begitu. Haa, dah tiga sah saya, sah belakang imam lah. Haa, gitu. Haa? Apa dia? Haa, sepatutnya tiga lah sekurang-kurangnya. Tiga, bagikan tiga. Okay. Tapi tak munasabah, tiga orang sembahyang jenazah. Di masjid, tiga orang solat jenazah. Memang tak munasabah langsung lah. Melainkan dalam estate Hindu tu mungkin kot. Ada tiga orang Islam. Okay. Okay. Ini tengah-tengah bandar atau kampung kita orang Melayu semua, tiga orang main jenazah. Ini memang tak munasabah. Pastinya tiga sah lah. Bagilah. Bagi tiga orang, tiga sah. Ha? Ha, Tok Iman tak beritahu. Tok Iman tak tahu. Tok Iman tak tahu, dia tak beritahu. Allahu Akbar. Jadi kita beritahu. Kamu siapa? Kamu perempuan nak ajar aku? Oh, aku imam sini 10 tahun dah. Again. Lagi tu. Jadi hadis hasan lah, hadis insyaAllah, hadis darjat dia hasan. Jadi setiap kali macam ni lah, setiap kali lagi ramai orang solat atas jenazah tu lagi afdal. Maksud dia, syarat dia nak dapat syafaat tadi, orang ahli tauhid lah. Orang ahli tauhid yang tidak menyebutkan Allah. Jadi disunatkan lah istihbab. Kalau orang tu tak buat, dia buat sujud sah, solat tu sah. Tapi anjuran tu tak kena. Tak dapatlah anjuran tersebut. Kan? Kemudian bab ma yuqra'u fi solatil janazah, apa yang perlu dibaca dalam solat jenazah. Kan? Jadi maknanya solat jenazah ni ada empat takbir. Dia maknanya ta'awaz ba'dal ula, berdoa tadi kan. So, kemudian dia maknanya dia lepas takbir tu pasal dia baca ta'awuz. Ta'awuz, bismillah dan baca fa, Fatihah.
Kemudian takbir yang kedua itu berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Dan ya afdalnya kalau dia sampai habis lah. Sampai innaka Hamidun Majid. Panjanglah. Kan? Dan dia tidak melakukan seperti mana dilakukan oleh kebanyakan orang-orang awam. Kan? Dia baca apa? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kan? Maksud dia baca tu lah. Dan dalam takbir yang kedua dia baca Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dia baca tu. Maka tidak sah solatnya. Kan? Tak sah lah. Dia baca Allah yang sahnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Paling pendek lah. Kemudian dia bertakbir yang ketiga, dia doakan untuk mayat. Dan kita akan sebutlah hadis-hadis depan ni insya-Allah dia kata. Ya kan? Hadis-hadis tentang doa ke atas jenazah tadi. Kemudian takbir yang keempat, dia berdoa pada takbir yang keempat tu juga. Yang terbaiknya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya kan? Yang terpilihnya bahawa dia panjangkan doa pada takbir yang keempat itu. Ya kan? Yang biasa dibaca oleh orang ramai lah kan doa yang keempat tu. Hadis Abi Aufa tu yang akan kita sebutkan nanti insya-Allah. Tidak disyariatkan baca doa istiftah lah. Istiftah tak lah. Fatihah tu ya. Takbir tu baca ta'awuz bismillah dan Fatihah kan. Tak ada doa istiftah lah. Ha gitu. Baik. Dia kata sini ada pun doa-doa yang maksur selepas takbir yang ketiga tu kan. Di antaranya hadis an Abi Abdurrahman Auf bin Malik. Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin. Rasulullah solat di atas satu jenazah. Fa hafiztu min du'aihi, maka aku hafal daripada doanya, doa Nabi sallam bahwa yaqul, Nabi kata apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah ampunkanlah dia, rahmatilah dia, kasihanilah dia, wa'afihi afiatkanlah dia, sejahterakanlah dia, wa'fu anhu dan berilah kemaafan kepadanya, wa'akrim nuzulahu, muliakan tempat turunnya, itu kuburnya, wa'wasi' mudkhalahu dan luaskanlah tempat masuknya, itu kuburnya, wa'ghsilhu, mandikanlah dia, basuhlah dia, bilma'i dengan air, wasalji dan salji, walbaradi dan embun, wanaqihi minal khataya dan cucikanlah dia daripada dosa-dosa, kama naqaita thawba al-abyada minad dana, sebagaimana engkau cucikan pakaian yang putih daripada kotoran, wa abdilhu daran khairan min darihi, gantikanlah untuknya rumah yang lebih baik daripada rumahnya, wa ahlan khairan min ahlihi, dan keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, wa zaujan khairan min zaujihi, dan isteri yang lebih baik, pasangan yang lebih baik daripada pasangannya, wa adkhilhul jannah, masuklah dia ke dalam syurga, wa izzu min azabil qabri, dan selamatkanlah dia, jauhkanlah dia daripada azab kubur, wa min azabin nar, daripada azab api neraka, hatta tamannaitu, sehingga kata sahabat tadi kan, aku dengar Nabi baca macam tu, sehingga aku ni nak bahawa akulah mayat itu. Kenapa? Kerana doa Nabi SAW tadi. Sebab aku pun cerita bahawa akulah mayat tu, akulah yang mati tu. Kenapa? Doa Nabi kan? Doa Nabi semua tak makbul. Gitu. Allah Ta'ala makbul doa Nabi SAW. Ini pengajaran daripada hadis ini, seharusnya agar kita ni bersungguh-sungguhlah untuk menghafal doa ni, doa ataupun ilmu ni. Anda ambil ilmu tu daripada ahli dia dan sampaikan kepada orang, cerita pada orang lain pula. Kan? Tulis kan bagi orang ataupun WhatsApp ke apa-apa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Maksudnya tak kata boleh. Ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Boleh eh? Tak ada masalah apa? Kau doa baca? Tak hafal lagi? Dalam usaha untuk menghafal lah maksudnya. Boleh? Ya. Kita baca hafal Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ighfirahu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Pendek kan? Macam tu tak masalah apa?
Allah maafirlah wa rahamha wa afiha wa afu anha, tukarlah dhamir perempuan. Tapi kalau tak erti, baca dhamir lelaki juga, dia tak erti apa, sampai jugalah doa tu insya-Allah. Okey. Baca solat. Tak kisahlah masa kita buat jenazah, Allah maafirlah wa rahmat, tak masalah apa. Tapi lah solat tadi maknanya mesti baca lah rukun solat tadi kan. Ha gitu. Baik. Hadis juga mengisbatkan azab kubur lah. Kemudian hadis yang seterusnya kita berhenti di sini lah. An Abi Hurairah, Abu Abi Qatadah. Seterusnya. Hadis tu tu al-mayyit yu'adzab bi bukai ahlihi. Mana hadis beritahu mayat itu disiksa dengan sebab tangisan keluarganya. Tapi maksudnya ditakwilkan, ditafsirkan hadis sebab apa? Ayat Quran beritahu la taziru waziratu wizra ukhra, wali tak tanggung dosa orang lain. Ya. Cumanya apabila dia wasiatkan. Ya kan? Ditakwilkan, ditafsirkan apabila dia pesan. Aku mati esok baru kena menangis tau. Menangis kuat-kuat. Lepas tu pula kalau ada duit upah orang mai menangis untuk aku. Ha, maka dia akan disiksa mayat tadi dengan sebab wasiat dia. Ha gitu. Tapi kalau kita tak pesan, kita pesan saja siapa tengok dekat dengan tengok menangis apa semua tadi kan, dia pun buat juga, maka dia orang tanggung dosa lah. Mayat tu dah apa lah. Hadis khusus lah. Hadis khusus. Hadis khusus maksud dia bagi tahu bahawa mayat itu disiksa dengan tangisan orang hidup. Ada khusus tu. Ha. Kalau nak jelas lagi dalam bab Ahkamul Janais, Syekh Al-Albani rahimahullah dia ada buku kitab apa nama Al-Ahkam Al-Janais, hukum-hukum pengurusan jenazah. Dulu ada terjemah al-maktabah al-Imam Syafi'i kan, tapi sekarang saya tak tahu, saya tak ada terjemahan. Dulu terjemahan dah, tak tahulah sebab apa dia berhenti terjemahan tu. Pernah saya sempat beli buku tu. Tapi kawan saya minta, bagilah. Dia minta pinjam tu, dia bagi ganti buku lain. Kata apa, kita tak kisah pun, buku Rumi kan. Buku Arab adalah. Tapi saya pernah baca di satu surau buku tu, Ahkam al-Janais, buku pengurusan jenazah. Tapi kalau ada dijumpa, boleh belilah. Tapi saya ingat dalam internet mungkin ada pun, buku tu telah diterjemah. Sekarang tak dijual lagi dah. Tak tahu sebab apa. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا. Dia sembahyang berimam tapi dia tak suka imam dah hukum dia. Dia sembahyang berimam dia tak suka imam tu. Sah solat dia. Dapat pahala jemaah. Ya. Ha. Tapi dia tak suka imam tu, dia tak cakap dengan imam tu. Putus silaturahim. Dosa dia. Okay. Ha, berdosa, putus silaturahim. Putus silaturahim dia maknanya berdosa lah. Yang terbaiknya adalah yang memulakan salam. Bagi salam tu, assalamualaikum. Dia tak jawab, sudah lah. Dia tengok kita, dia paling ikut sini. Kita buat assalamualaikum, kita dah dapat pahala, dia dapat dosa. Okay. Mungkin kita tak suka imam tu ialah kerana dia ahli bid'ah ke apa-apa, tu cerita lain lah. Tapi kita tak, maksudnya masalah dia memutuskan silaturahim adalah dosa. Tapi sah lah dia punya. Solat tu sah lah. Solat sah. Dosa setepat solat satu part. Maksudnya dia punya apa, pahala tu ikut imam. Pahala, pahala ikut imam lah macam ah. Dapat pahala macam ah. Tapi jangan dia berterusan lagi buat macam tu. Putus silaturahim tak masuk syurga. Ha okay. Kan? Okay. Ha insya-Allah. Baik, sama-sama. Ya, salam. Ya. Yeah. Ha? Apa tu? Solat.
sah jugalah. Solat sah. Walaupun tidak tiga sah tadi. Sah. Dia disunatkan, dia anjurkan, anjuran. Bukan wajib. Dapat juga. Dapat bentuk orang solat dapat qiraat. Maksud dia untuk fadilat untuk jenazah tadi. Ah, itu jelaskan untuk fadilat untuk jenazah tadi kan. Kalau orang yang sembahyang tetap dapat juga qiraat dia. Tetap dapat untuk dia. Kalau masjid haram lagi lah, masya Allah. Tiap-tiap waktu, maknanya berbelah-belah jenazah satu hari kan. Ha, gitu. Saya pernah hotel betul-betul dekat band jenazah. Ha. Satu hari tu sampai dekat 20 orang. Satu waktu 20 orang meninggal. Banyak pahala lah. Sebab tu orang duk pergi haji, pahala dia banyak. Pahala sembahyang jenazah lah, pahala tawaf lah, macam-macam kan. Pahala solat, satu solat sama dengan 100,000 sini lah. Atau solat. Allahu akbar. Rezeki masing-masing yang awak jalan. Allah nak. Menuntut ilmu di mana-mana? Di mana-mana. Cuma aja ada hadis tentang orang yang berkumpul di masjid daripada satu masjid, masjid daripada rumah satu rumah daripada rumah Allah, dia membaca kitab Allah kan. Maksudnya tadi maknanya turun pada mereka para malaikat semua tadi kan. Khasyiat humur rahmah apa semua hadis tentang masjid tu tidak menafikan fadilat belajar tempat lain. Iyalah. Lepas tu depa pula baca kita ni dia tak bagi tauliah pula. Kita nak mengaji sunnah ni tak dibenarkan. Lepas tu dia pilih siapa yang boleh mengajar. Dia pilih pula. Kan. Jadi maknanya kita tak ada peluang nak mengajar belajar kat masjid kan. Gitu. Kita benda-benda yang tidak sunnah kan. Benda yang bida'ah tadi. Itu yang dipromosi. Wallahu a'lam.